Sifat sejari panjak niki ada empat. Pertama hina, fakir, daif, jahil. Muakui mangkin seempat niki. Andin terkena si batur oleh seempat niki. Mudin dik menggah dik sili. Memang ia sifat. Khulika mimma indafik, diciptakan dari air yang berpancar, mencerit, air mencerit, barak pancor. Lagu air sa mencerit niki yehine, ah, ha? Terdemak di tergemas, serioan kenyering, ah, ha? Nyer tele, yen, no, wal apal mu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah sugulan tiang pelukuh niki dengan tiang inak dinara penaut sekecer-kecer dinara ilmun harta benda anak jari itu adalah titipan, ha? Semamem titipan, seninak titipan, bijin titipan. Wala buddha yauman anturaddal wada'i, lema oleh sepuh waktu, sepuh jeluh, sepuh masa, anturaddal wada'i jangan tertulakan titipan niki, jangan terbaik di sisa nitip, no. Amu merasa tertitipan, merasa tersuduan, ditepaut sombong, harus tawaduk, ha? Allahumma salli ala Muhammadin. Bismillah wa billah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin kaum muslimin, sami jamaah, nini mami, bapak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, i'tini mahabbataka wa ma'rifata. Qala, adapun yang ada pada kita ada empat macam: hina, fakir, daif, jahil. Lawanan dari itu adalah untuk Allah. Hina lawannya mulia, itu adalah Allah. Fakir lawannya kaya. Kemudian daif kuat. Jahil adalah ilmu, alim. Pertama-tama ngeri mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sih ican tiang pelungguh kesehatan keafiatan, ican tiang pelungguh iman Islam tauhid ma'rifat, sehingga pada pagi hari di tempat yang mulia tiang pelungguh boleh hadir dalam rangka kita sama-sama bersilaturahmi, sama-sama hadir dalam majelis ilmu, majelis yang mulia. Kita bicarakan ilmunya Allah sebagai bekal tiang pelungguh untuk takarrub dan ta'abbud, untuk mendekatkan diri dan mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini tercatat sebagai amal ibadah yang mulia, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam
Meringaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa tiang pelungguh baca setiap hari, setiap saat, menjadi wasilah perantara penyampi tiang pelungguh kepada ma'rifatullah. Segala urusan tiang pelungguh, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dijan kemudahan si Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti pada hari kiamat, mudah-mudahan tiang pelungguh dijan syafaat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai jelo kelemak jam detik niki tiang pelungguh masih dijan kesehatan, masih dijan keafiatan, masih dijan hidup, dijan nikmat, bisa menerima nikmat dan bisa menikmati nikmat. Kehadiran tiang pelungguh oleh tausab mulia, kita bicarakan yang mulia untuk menghadap kepada yang maha mulia. Salah satu bentuk memanfaatkan, menggunakan nikmat sehat, nikmat tenaga, nikmat ihrob dan nikmat-nikmat yang lain. Tersyukur cemoh colok tiba Allah. Seolik sampai kelemak niki masih dijan ihrob, masih dijan sehat. Tahun dan terima nikmat, nikmat niki, tahun dan nikmati. Sehingga luwi dengan masih ihrob, rizkin mah ngelek, nikmat masih harap, kolkas penuh, kepeng penuh, gabah numpuk, lagu diintau nikmati, diintau nikmati, lalu lumbar jok rumah sakit, tebalan si dokter, berarti masih iruk, rezeki nikmat masih ngelek, lagu diintau terima nikmat. Alhamdulillah makin tiang pelunggu masih dijan irup, dijan sehat, nikmat masih harap, lagu tahun dan nikmati. Lebih-lebih oleh kelemak niki tiang pelunggu kesehatan tenaga irup niki mau dimanfaatkan oleh hadir majelis ilmu. Dengan luwe melet hadir di majelis ilmu, pirang kebaik jak mau hadir ngaji. Lagu ni jak ruang pegawai yang kedini tutup. Yen, amun pegawaian niki jak turutan dini tutup nyeket tutup ite. Aruan ite tutup di dalam pegawaian tutup. Yen. Yang buat makin tiang pelungguh niki ditindik engkah tutup pegawaian. Lagu makin alhamdulillah pelungguh tiang niki mau sisihan tinggalan lepas kesibukan pegawaian tiang pelungguh niki demi hadir di majelis ilmu. Mulai yang tanta irup ibu, bapak. Amun tak makin irup dunia niki hanya untuk dunia yang dinerak apa-apa. Yang pun makin tiang peluh niki beratur tiang sujulu, irup niki harus berdui jadual. Yen, weekend ke jadual,
bahasa sekolah jadwal. Ini apa bahasa pawon? Jadwal niki arah waktu masing-masing. Waktu untuk pegawaian arah, waktu untuk ibadah arah, waktu untuk bekelor berdarah nara, waktu untuk istirahat mesari arah. Nah, insya Allah amun waktu niki makin bawa si teratur, hirup niki pasti mai. Hirup niki pasti soleh nyaman. Ia kembin sehingga Allah siapkan tiang pelukun niki waktu arah waktu untuk dunia begawian, arah waktu untuk akhirat ibadah. Malah yiluian waktu untuk dunia bantingan oleh one arah subuh arah dua rekaat pira menit lima menit yen mukni minta hingga sembahyang subuh yulit mulai wah repot imenain yen repot lek pawon, repot berwas, repot bekecok. Ni mina selesai repot untuk diri, raga tiang belum kudik sejak nyampah malik terrepot jok bangkat. Lebih-lebih makin air jarang nyekan pesiak batur isti air. Di man malik lumbar jok pekan, jok proyek, jok kantor. Niki adalah waktu untuk dunia, waktu untuk kepeng, untuk harta benda. Nah, baris ini menara waktu zuhur, ia pun tamen jadwal akhirat. Segala kesibukan tiang peluru niki seolah kelemak yang menara zuhur niki lepas demi untuk menghadap Allah lewat sembahyang zuhur empat rekaat. Sampai terkait niki arah semendak ibu bapak ada dup searah 10 menit yen bandingan terbanyak kepeng masih jauhan luian waktu banyak kepeng ketimbat menghadap Allah. Ini minta hingga sembahyang zuhur 4 rekaat 10 menit mau istirahat, mau tengelor bedaran milinta begelak kailulah mau. Yen, baris waktu asar datang waktu akhirat, jadwal akhirat sembahyang asar 4 rakaat 10 menit milim berombok jog bangkat mana-mana setengah jam sejam setengah baun masih nambah ngawis. Waktu maghrib datang tamu jadwal akhirat 3 rakaat arah 7 menit. Hingga sembahyang telu rekaat maghrib 7 menit terus betelosor masjid tom sembahyang betelosor oleh masjid sambil sabampung pangpung 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 kaje batur anti ise yen no. Baris waktu ise datang sembahyang ise 4 rekaat 10 menit hingga sembahyang ise betelosor jurun tipi hingga panggil langsung jurun TV yang pun besar itu lontah sampai subuh no. Angka ilui ansidide umur tiang peluhudi ketimbang menghadap Allah anti misal sembahyang zuhur 4 rakaat 10 menit asar 4 rakaat 10 menit pire maghrib 2 rakaat 7 menit pire pitu lekur isi 4 rakaat 10 menit pira longdase pitu subuh 2 rakaat 5 menit pira petang dase 2 menit dia untuk akhirat. Sedangkan jatah terirup oleh dunia niki arah 4 likur jam sejeluh semalam mu'mbih lai telulikur jam kalau si dede. Nah ia pun makin tiang peluk niki oleh selak-selak niki dakan jadu dunia tergawih mana-mana. Subhanallah subhanallah
zikir. Ada sendiri kosong waktu. Sehingga umur tiang peluh niki jantar ketua lema di jalur kiamat. La tazulu kadama abdin yaumal kiamah hatta yus'ala an arba'in. Diman begeser nain lemak supu panjak nimnya kebangkitan dalam kubur amun iman deketuan empat macam. Di antara seempat niki adalah an umrihi fima afnahu. Umur layak kebem pitung das setahun, enam das setahun mu'mbil imsa da edak. Wah kedaitan tak mungkin. Bilang jelo bilang kemari yang kebian. Si tempat losor dah bawa pau. Nah, dakad-dakad dapat losor di kembi-kembi, di kembi-kembi. Sa penting arah mana-mana nyerimut bewi terzikir. Jenis pampung-pampung-pampung batur sin senggol. Nah, makin terlanjutan. Lanjutan bahwa tiang peluh niki ada empat sifat. Sifat sejari panjak niki ada empat. Pertama hina, fakir, daif, jahil. Muakui mangkin seempat niki. Andin terkena si batur oleh seempat niki. Mu dendik menggah dendik silih. Memang ia sifat. Pertama hina. Hina. Dinarak manusia mulia oleh dunia niki. Baris terboya. Ini hina, ini mulia. Amun tak boya dengan dasar tiang peluhut niki, asal kejadian. Kejadian tiang peluhut niki adalah sangat hina, sangat rendah. Bahkan itu mesak dia tergemesan. Nabi manik Allah khulika mimma indafiq. Dalam ayat yang lain, alam nakhlukum. Apakah din aku pihak kamu unu mimma immahin dari air yang hina. Air yang hi pak paling dia tergemesan. Dia tergemes demak. Ni minta seri wah nyer. Ya ni bu. Nah, niki adalah air sepaling hina. Khulika mimma indafik. Diciptakan dari air yang berpancar. Mencerit. Air mencerit. Barak pancor. Lagu air sa mencerit niki ya hina. Terdemak di tergemas serioan di kenyering nyer tele yen no wal apal mu. Nah, berpancar mencerit yakhruju min bainus sulbi wat taraib sugul lengan sulbi. Tulang sulbi laki-laki. Wat taraib dan taraib. Tulang dadun dengan dina. Dua dengan sugul. Sulbi dengan mama. Tulang dadun dengan dina. Jadi, ni minah bercampur. Sugul dengan sulbi laki-laki. Dan tulang dengan nina bercampur yang pun jari manusia. Hina. Air paling hina. Nah, niki yang pun tiang peluhut niki adalah kedudukan adalah sifat hina. Amun tuah makin wikan tiang peluhut niki tante hina mudah ni sombong. Nabi cerita sombongan. Dan sombong si harta. Ingat laiknya kerja sungguh dengan tian ina. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah sugulan tiang peluhut niki dengan tian ina dinara penaut sekecil-kecil dinara ilmun
Mai ketua ibu. Ibu. Ya. Pira kali menganak? Sekuat sekelai sak nganak ngelahiran ibu. Hah? Wah ni min sukul langsung ulama, langsung jadi tuang guru, langsung jadi profesor. Dinara. Wah ni min sukul langsung berjelebah pembekalong. Dinara. Menang arak suat ni nerak terkait oleh awak. Mu iya mangkir oleh dunia ni minta berdui mobil, berdui hotel, segala macam pangkat jabatan atau sombong. Dinarak jalan tak sombong selapu aniki dengan al iya ampun waja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah piantiang blokotiki absar penglihatan, sam'a pendengaran, afidah ati penglihatan, pendengaran, atiangan tiang blokotiki yesi teboya yesi tertarik ilmu. Ia pun tahu pegawaian, ia tahu berusaha, ia pun segala tahu pita kepeng, mau kepeng, tahu ada beli mobil, pihak Bali, berarti semuanya itu datang dari Allah. Amun wah itu tebeng, adakah bisa sombong si barang perbengan. Ditendah napi sal tiang puluh diki adalah titipan, barang tesuk. Barang tersodo dit semel ja sombong si barang tersodo ya yeah? Yeah. No awak niki tersodo nenek EP nenek pia harta benda barang tersodoan kemudian napi jua niki adalah barang titipan wamal mal wal ahluna illa wada'i wala budda yauman anturaddal wada'i. Harta benda anak jari itu adalah titipan. Semamem titipan, seninak titipan, bijin titipan. Wala budda yauman anturaddal wada'i. Lema oleh sopo waktu, sopo jelu, sopo masa anturaddal wada'i jangan tertulakan titipan niki. Jangan terbaik sisa nitip. Amu merasa tertitipan, merasa tersuduan, ditepaut sombong. Harus tawadu. Sehingga, baik ketua, bukan de tukang parkir. Tukang parkir. Oleh pekan ke apa no? Tama mobil mewah sila-sila-sila basen. Tama mobil robok sila-sila-sila basen. Motor kode kumpul maka selendang mobil motor niki tukang parkir dia wah merasa ngipian. Ia merasa tersudoan. Nah, iya ampun tukang parkir niki dia wah sombong dah kerja selendang pak mobil. Ikembin. Sehingga ia merasa tersuduh sudoan baris terbaik tentang seki mobil motor niki mubis maka selendang mundi sampai susah ni tenang no. Ia kembin sehingga anda merasa memiliki pedas ia masih makin tiang pelukun niki napi sakaraan tiang pelukun niki adik merasa tersudoan amu merasa tersudoan. Nimi terbaik di siipin mu dindik macam-macam basen dindik ngerumun dindik nyumpak sehingga terbaik di siipin itu tersodoan pedas? Nah, niki adalah kembali makin bahwa tiang pelurut niki adalah dipijikan dari air yang hina yaitu air ma air mani hina ya dasar. Kemudian tiang blokot niki awak niki masih hina. Ia kembin. Sehingga baru tepiak dengan air yang hina. Air yang hina niki asalnya adalah tanah. Min sulalatin mintin.
Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Nasi sasing keloran si bapak ibu adalah itu oleh tanah. Kangkung komak lebui sasing keloran si ibu bapak itu oleh tanah. Makanan-makanan sasi konsumsi sasing keloran darana si ibu bapak niki adalah makanan saripati tanah. Berarti awak niki tumbuh dari tanah, asal tanah, niming keloran, keloran tanah. Nah, jadi mak tanah, makan tanah. Yen. No. Nah, berarti niki yang paling hidden, tiang pelunggu. Asad Allah mani yang paling hina, kemudian awak niki asal tanah, bahwa tiang pelunggu niki adalah tanah. Tanah niki paling hina masih ibu bapak. Hah? Mbirwen. Tanah niki yaitu genjah bangkin manok tersaut jok tanah deduru saut jok tanah sabais-bais saut jok tanah angkat niki adalah awak niki tanah amun terkena tanah si batur dindik menggah dindik sili mukemos bai mulai itu tanah yen no lagu makin amun tak boyak makin tanah niki baik tanah sak mula saya sedang genjah maupun awak niki tanah amun bagus dan tak jawab insyaAllah mulia wa karramna bani Adam Allah memuliakan tiang pelunggu sebagai anak cucu Nabi Adam bukti makin tanah niki yahine tergenjah deduru bebangki tanah tu tersebut yaitu talat lagu amun bagus dan tak jawab tanah niki insyaAllah mulia wikan dengan pihak duri pihak duri isi tak tanah tanah niki adalah sisim pihak duri pertama tekeram ni minyak tekeram terus timplak ni minyak timplak terus terjeluk ni minyak terjeluk terpihak jari duri mentertunuk ni minyak jari duri tu paling atas tahun. Yen. Datu raja presiden napi jua makin manusia sak mulia pangkat jabatan maupun sak rendah pangkat jabatan pasti tinduk tokol melinggih lebuak duri. Yen. Duri paling atas. Dinara cerita dengan tinduk oleh duri kecuali dengan jogang. Niki menunjukkan bahwa duri niki tanah. Lagu bagus dan tak jawab insyaAllah tanah niki jari mulia taik derajat ia masih makin awak tiang peluhur niki tanah asal hina lagu makin namu tak jawab solah berantan 2000 baru maqama mahmudah maka mendapat tempat yang terpuji berembintan kerem kuat luar kerem kuat-kuat barat duri nah. Sendikman jari duri kerem julu nah. Mu bermintaan temangkin tiang pelu kerem diri kereng-kereng wudu batal wudu malik nimin batal malik wudu kerem nah. Mandi taubat kuat-kuat nah. Nimin barat niki tekeram tepandi tuduhan mu jeluk jeluk berembing dan tak jeluk mbimbi tu pengajian jakan panas lumbar lampak di narak motor naik si terlampak amun narak misal makin berduin terkepen jari ongkos tengok jet berduin ter motor motoran diri yeah. Berdua itu mobil, mobilan diri batur di berdua kepeng taikan dini angklok amu terjongko jabeng aparan bait amu terjongko jat tedo dini nagih no jam buat dengan ngaji no
berbeza pahala dengan ngaji nu iya mau pahala sida sabdi pin motor nu iya ampun makin motor niki dakan-dakan jauh di dunia tau lemak datang jok kubur ah datang jok akhirat nu ndi jangan ngempeng tulik kubur ngereng lagu pahala kena nu ah angka saya beli motor saya beli mobil nu kerang-kerang dan jauh lumbar ngaji ah kerang-kerang dan jauh jamaah ngumbar ngaji tersuruh jemput tuang guru becatan tan temilih no ah ni papa sak bebalu doa mau becat milih papa sak tuang guru jak ye kepes undin ah nah hal-hal sak niki makin perlu tiang pelunggu ni minta tunuk makin awak niki lewat napi jua ah di bawah panas lumbar tengaji mu mangkin ada tersedut sedut bermain tersedut tiang peluh niki kadang-kadang otak terbenang ah kentok terbenang ah hati terbenang awak terbenang no lagu makin ada yang benang isi ibadah no ah dindi si benang tak tinsin doa. Nah, insya Allah, amun wah makin tekeram tetap wudu. Dak aja misal makin nyat tutu wah para kemenah di mintengase langsung tuwes jog jeding wudu sembahyang. Insya Allah keram maqamam mahmuda. Insya Allah taik derajat. Pedas dakan jatana niki awak niki raget niki amun bagus tarjab insyaallah mulia ha mulia nah yang membahasa ahli hikmah basen ahli hikmah inna jasada bani adam salah satu ajza sesungguhnya raga awak manusia niki ada telu juzuk telu bagian pertama al-jawarih sekedua al-lisanu dan yang ketiga al-kalbu al-jawarih ragen tiang pelunggu awak diki fa'akramallahu ta'ala bis-salati was-sawmi wasairil ibadah awak niki amun na ini tepung mulia si nenek amun terkayun makin termulia si nenek mu isna muli awak niki adalah pertama bis solati sembahyang rajin-rajin sembahyang ara waktu becat sembahyang dindik tunda-tunda dindik kena bares sebis julut di kadis kararu di mantampi amun wah ada waktu lepas wah kesibukan pihak lambah-lambah di manjari ada waktu lepas lambah nyengket nambah di manbisit nambah ada waktu lepas tambah nyengket kerapek pokpek Allahu Akbar Allahu Akbar lepas perampek dindik muni oleh biwih oleh angan akan sebis juluk kali sepel di mani lepas pira lalu ibu bapak jam sembahyang zuhur 4 rekat 10 menit andi mak ngerampek mau sekarung dinarak dengan mau sekarung 10 menit mau pindah ke jamat makin sembahyang 4 rekat. Nah, niki adalah ia situ insyaallah ta pemulia si nenek amun tiang blogo diki makin pemulia awak niki si sembahyang wasaumi puasa bahasa ilmu hikmah ulama hikmah puasa pemulia awak niki si puasa ndak bebesuh lalu kena sehingga awak niki sakit isi makanan sepenuh bahasa nabi aslu kulli da'in
al-baradatu. Dasar semua penyakit itu adalah menindihkan makanan di atas makanan. Penuh lalu izin yang buat pecat sakit. Nah, berbintang adalah yang pecat sakit. Ngelor sepiring setengah. Hingga ngelor sepiring setengah, baris martabak 5 biji. Hingga martabak 5 biji, punti 4 biji. Hingga punti 4 biji, Malik apal sebiji. Hingga apal sebiji, anggur Malik sepiring. Antaun di sakit. Hah? Angka iya pun makin batu dah kacah sehat-sehat ruang. Di tebadi-badi. Selong bercerita, sakit cengkung. Sakit cengkung. Beratun tiasa julu ibu bapak. Bahasa Nabi. Yang termasuk simpanan kebaikan itu ada tiga. Pertama, kitmanul wajhi, kitmanul musibah, kitmanus sadaqah. Simpan sebuk sedekah. Simpan sebuk adalah parano musibah. Simpan sebuk penyakit. Berem-berempin tanda sakit ibu bapak. Dindik kita bercerita. Amun terkayun bercerita oleh dokter atau bercerita. Ada satu bengawat. No. Lo kadang-kadang oleh gerdu tontok kalau kajo batur sakit jengkung. Ebu tontok kalau sakit jengkung. Padahal saya cerita niki sakit jengkung masih. Pedas. No. Nah, niki adalah tiang pelogor. Kang girang berani niki bu, girang. No. Kah? Engkau yang dikasih. Kamu bercerita dokter atau bercerita di sana bengawa. Nama tak bengawa apa si batur bercerita. Nah niki adalah makin amun awak niki terpemulia si nenek bisolati wasomi wasa irit taati dan selapuan ketaatan. Nabi yang makin tegawai si awak niki masalah ibadah kembali kepada Allah, taat kepada Allah, insyaallah awak diki mulia. Sak kedua, al-lisanu. Al-lisanu mulia tiang pelurut diki makin juzuk bagian sak kedua adalah lidah, bewih. Berbeda tak adon makin bewih niki. Adon bewih niki adalah pertama tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Kemudian zikrullah, zikir. Sehingga bewih niki enggak tugas nibu. Zikir membaca, zikir membaca. Namun terzikir niki kan dia tembaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Arah Quran demak buka baca baru beweh niki mulia. Jadi mulia manusia niki si beweh lantaran ia girang berzik, ia girang membaca. Ini manusia niki hina si bewih. Ia kembil. Sehingga andik berzikir, andik membaca. Cuma yang raos. Napi si raos. Raos sandi narak kena. Sandi narak manfaat. Kan biasa ni amun melinggih, amun terkumpul kajian telu, kajian empat, kajian lima, bak pau oleh gerdu, oleh ebu, oleh seri langan, pangpung, pengajian, situ bicara, baris kodik, batur, sintonjok, bewih niki, napi bahasa halus, elak, adal,
Elak wah aneh. Elak niki di nerak tolang ni bu. Hah? Di nerak tolang. Lagu elak niki dengan di nerak tolang yemrangani tajeman kanci kelewang. Hah? Amung kelewang sekedar bakat betak. Bakat awak. Niminti colet siawat selah. Yen. Lagu amun elak diki tu dalam ni nunjuk, yen, no. Kiram tunjuk, no. No. Namun dah sah dalam niki le tau dah tunjuk, sekat selah. Nabi basin ulama innal fuada iza tanarud duha kazuja jadila tujibar. Amun ati niki wah pecah belah, wah tertunjuk, wah tersakiti ati. Barak misal kaca ini tembel, berembirin jambat tembel kaca nunggu pasti masih kesengkita. Yen, ye masih hati. Amun tertunjuk ati niki tak ada kemak kemos, tak masih mingat. Bedait baju batu sasim sakitin nu kemos nyarum besalam, tak masih mingat. Nimim ingat keling hitam. Nah, yang buat makin hati diki, hati satu persi. Nah, makin tiang pelungguh berdua jujur satu baru. Saketelu adalah al kalbu, hati. Jawarih ragen, al lisanu lidah. Kemudian al kalbu, hati. Hati diki ye si pemulia si nenek, ye si terhina si nenek. Ini temulia, ini terhina. Ye kembek, sehingga hati diki ini ngawe solah, ini ngawe lengi. Ini merangan solah, ini merangan lengi. Ingat ini ingat jok solah, ini ingat jok lengi. Nah yang buat makin hati diki ada terpoles, ah. Berembi santan awak tiang pelungguh niki sakit, iya tan ati yang tersakit. Berembi santan awak niki sehat, iya tan ati yang tersehat. Amun awak tersehat, ngelor demen, nginem demen, ngupi demen, mesare demen, istirahat demen. Iya, no. Niki adalah waktu kuncin. Awak niki amun sehat, segala-gala mai. Yang pun bahasa ulama la tu jadun nikmah illa bil badanis sahih. Dini ni mau kenikmatan niki kecuali awak sehat. Awak sehat niki ye tau nikmat segala-galen. Makanan ye tau nikmat awak sehat. Minuman ye tau nikmat awak sehat. Yen. Amun dah sehat awak atin tersehat, insya Allah dah kanja kelor jadi kandut. Kemudian sebiye bompol-lompol, insya Allah jebis sepiring setengah. Yen. Lagu makin amun awak niki sakit, apalagi jak telut masih si atin tersakit. Bimbiru makanan, berumbi kemai makan dinin mai. Yen. Lumbar rumah sakit. Ulik rumah sakit, kamar solah, ranjang solah, mungenja, galang solah. No. Yen. Lagu ia sakit satindo. Terjauhan makanan si dengan solah. Kelambin putih, selanen putih, sepatu putih, kacamata putih, kulit putih, jelebab putih. Terjongkok makan asa paling solah bekemi ngengos ye kembin isa ye sakit. Nah niki ruen awak niki amun sakit dina ton kembi-kembi ye masih hati amun sakit din milih bekakenan napi kakenan hati adalah ibadah nasihat pengajian pelajaran amun narak dengan tajah dengan peringatmu ngengos berarti ye sakit. Dedik ketua, nyekin sakit.
Amun arak dengan peringat si batu mau ngengos di milih terima berarti nyekin sakit sakit atin. Nah, yang pun makin tiang pelukut diki terperiri atin, peripih atin, atin sase sehat. Nah, insya Allah amunah ini makin atin diki sehat, mai idap tahun ingat jok Allah, kemudian bagus angin oleh batur berarti mulia wah manusia ini di hadapan Allah. Ibu, kayu untuk mulia, yentan. Ingat satu lu baru raget niki kadu sembahyang puasa ibadah taat kepada Allah beweh niki luik-luik sebut Allah zikir baca Al-Quran kemudian ati niki bagus-bagus angin tulik nenek bagus-bagus angin tulik padan manusia pedas ye kenan husnuzon kepada Allah husnuzon kepada sama manusia husnuzon kepada Allah bagusan angin makin lah pira bulan di nuah hujan panas-panas luntuh munenyat angin keras mukrepuk kelui air bangkat di nara bagusan angin no. Husnuzon jok nenek dini ngerumunan nenek sangka dini milih hujan di aran kepanas tutup uah unin dini salahan nenek angka biasa mau regah-degah batur nenek dan tu balik salah nenek dan balik salah sekedip-kedip ia di terpelantas panas hujan si hujan mu api terkemiri jadi panjang ia buat makin husnuzon jok nenek bagus-bagus angan kemudian husnuzon di padan terpanjang padan termanusia bagus-bagus angan di padan termanusia dah kan jadi nyebeng dia lawan ini nyebeng no pedas no aniki wah entah